Halo guys, bertemu lagi bersama Upin. Wah, di pagi hari yang indah aku jalan-jalan ke sini, guys. Upin ada di mana ini ya? Coba kita lihat dulu guys ya. Upin ada di suatu tempat yang ada jalanan turunannya yang tinggi itu loh, guys, yang dekat gedung ini, guys. Nah, kalian lihat tuh. Aku menemukan sesuatu di sini, guys. Wah, Upin sebelumnya belum pernah datang ke sini. Ternyata di kiri kanan apa ini nih ya namanya toko ini, guys, ada lorong di sini. Coba kita lihat dari sebelah sana, guys. Kalian lihat ya, di sini ada lorong. Upin menemukan motor keren di sini, guys. Coba kita lihat. Upin padahal sering lewat di sini, tapi aku nggak pernah masuk di sini, guys. Ternyata di sini ada tebing ya. Wah, aku bisa naik di sini, guys. Tuh, aku menemukan sesuatu di sini, dan itu adalah motor balap yang keren, guys. Wow, mantap sekali, bosku. Coba kalian lihat nih. Wih, motornya keren kan, guys? Mantap kan, guys? Coba lihat tuh, motornya keren, guys. Wih, asli, my friend. Aku akan bawa motor ini. Upin tidak tahu siapa yang punya motornya, tapi ini terlihat sangat keren. Wih, gila, gokil, guys. Gokil, coy. Mantap. Ayo kita bawa jalan-jalan, motornya sih keren sekali ini. Wah, aku akan ajak Ipin jalan-jalan dengan motor ini. Ayo kita tes jalan di bukit dulu, guys ya. Wow, bannya besar sekali, guys. Gokil. Mantap jiwa, bosku. Keren, guys, keren. Let's go, kita bawa ke kota aja ya. Jangan berjalan di bukit. Ini kan motor balap, guys. Motor sport, guys. Jadi kita harus jalan-jalan di kota, bukan jalan di bukit. Kalau di bukit harusnya motor trail, untuk motor off-road begitu, atau mobil off-road, guys ya. Wah, ini kan motor balap, jadi dia harus di kota, guys. Wih, coba kalian lihat, guys. Tuh, keren sekali, bosku. Mantap jiwa. Kita jalan-jalan kemana nih pakai motor baru ini? Ayo kita keliling-keliling dulu, guys. Wih, ini adalah motor yang keren sekali. Nah, mantap, gokil, bosku. Jalan dulu, bosku. Ayo kita keliling. Ah, ayo kita jemput Ipin, guys. Kita jemput Ipin ya, jalan-jalan pakai motor keren. Let's go, ayo ke rumah Ipin yuk, guys. Standing dulu, bosku. Wih, Upin standing, guys. Gila. Ipin ada nggak ya? Ayo kita coba panggil Ipin. Ipin. Ipinnya tidak ada, guys. Bagaimana ini? Dia tidak ada di rumah sepertinya. Wah, ya sudah kalau begitu, kita bawa jalan sendiri dulu, guys. Ipin tidak ada di rumahnya. Rumahnya kosong. Wah, aku padahal mau ajak dia jalan-jalan. Tapi wih, tidak apa-apalah. Kali ini kita jalan-jalan sendiri dulu, guys ya. Ini motor siapa ya? Waduh, tapi motornya keren. Aku nggak mau bawa di kantor polisi ya. Kalau motornya biasa aja, aku bawa di kantor polisi dan lapor sama pak polisi bahwa ada motor yang ditemukan di bukit. Karena ini motornya keren. Nanti deh aku akan bawa, tapi sekarang kita pakai dulu, guys. Kita pakai dulu jalan-jalan, guys. Oh, motor ini bisa loncat di situ nggak ya? Ayo kita tes, guys. Upin mau coba ya. Kita loncat di situ, guys. Nggak bisa ya. Nggak bisa ya, guys ya. Waduh, kita coba dari sini. Coba dari sini, apakah bisa? Belok. Jangan standing lo, Upin. Ya ampun, padahal mau jumping lo, guys. Upin malah standing sih, kampret. Aduh. Ayo kita coba standing. Jangan standing, kita mau jumping. Ya ampun. Oh, nggak bisa, motornya terlalu ceper. Dia kalau naik di tempat begini suka terangkat, guys ya. Oh iya, coy. Waduh, ternyata sulit juga ya. Wah, gokil deh. Oke, tidak usah jumping-jumping kalau begitu. Upin pengen sekali balapan pakai motor balap ini, tapi kata Mail kalau kita bawa motor, motornya akan ditukar-tukar dengan punya orang. Wah, aku tidak mau motorku dipakai orang. Wah, nanti dirusak sama orang motornya, guys ya. Wah. Isi bensin dulu, guys. Ayo kita coba isi bensin di sini. Isi bensin. Bluk 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 bluk. Oke, sudah seperti itu ya, guys ya. Cari isi bensin. Cari isi bensin yang benar. Waduh. Standing lagi, guys. Wow, terlalu cepat, coy. Terlalu cepat, guys. Ayo kita cek lagi, apa siapa tahu di rumah Ipin sudah ada di rumah, guys. Kita coba cek ya, guys. Lewat di sini biar lebih cepat.
naik di apa namanya trotoar aja motornya jumping guys, kalian lihat tuh. Tuh dia enggak bisa stabil guys ya. Ternyata di sini aku baru tahu ada tempat menyeberang guys. Ada tempat menyeberang guys, kecil sekali jalannya. Permisi. Permisi. Standing bosku. Ya, rumah Ipin sudah lewat ya. Sudah, kita tunggu di rumah Upin saja Ipin. Pasti dia datang ke sini kok guys. Okay, ini adalah motor baru Upin guys ya. Nice. Okay. Mantap sekali bosku. Motor yang sangat keren nih bosku. Okay, parkir dulu. Kita tunggu Ipin di dalam saja guys ya. Upin dan Ipin akan pergi mancing hari ini. Ayo kita masuk.